Seorang jenderal yang juga politisi sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyerukan agar London, ibu kota Inggris, menjadi target pertama yang dibom jika Perang Dunia III pecah. Letnan Jenderal Andrei Guruliov, 54 tahun, anggota Komite Pertahanan Parlemen Rusia, menganjurkan invasi Rusia ke negara-negara Baltik NATO. Dalam acara di Channel One milik pemerintah Rusia, dia mengatakan tidak ada cara lain untuk mencegah Barat memblokade eksklav Rusia, Kaliningrad. Langkah yang dianjurkan Guruliov itu akan memicu penerapan Pasal 5 NATO. Kami akan menghancurkan seluruh kelompok satelit luar angkasa musuh selama operasi udara pertama, kata Guruliov, komandan senior yang sekarang mewakili Partai Rusia Bersatu di parlemen. Tidak ada yang akan peduli apakah mereka orang Amerika atau Inggris, kami akan melihat mereka semua sebagai NATO, ujarnya. Kedua, kami akan memitigasi seluruh sistem pertahanan anti-rudal, di mana-mana dan 100%, ujarnya. Ketiga, kami tentu tidak akan memulai dari Warsawa, Paris, atau Berlin, paparnya. Yang pertama terkena adalah London. Sangat jelas bahwa ancaman terhadap dunia berasal dari Anglo-Saxon, imbuh dia, seperti dikutip Daily Mirror, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022. Seperti kelompok garis keras Moskow lainnya, dia percaya Barat terutama di benua Eropa tidak memiliki keinginan untuk perang nyata. Sebagai bagian dari operasi untuk menghancurkan situs-situs yang sangat penting, Eropa Barat akan terputus dari pasokan listrik dan tidak dapat bergerak, katanya. Semua situs catudaya akan dihancurkan, ujarnya. Dan pada tahap ketiga, saya akan melihat apa yang akan dikatakan Amerika Serikat kepada Eropa Barat tentang melanjutkan perjuangan mereka dalam cuaca dingin, tanpa makanan dan listrik, sambung dia.